Dalam rangka menyukseskan program vaksin nasional, DPD LDI Kabupaten Jayapura menyelenggarakan gebyar vaksinasi COVID-19 secara massal untuk anak usia 12 sampai dengan 17 tahun. Acara tersebut bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan MUI Kabupaten Jayapura. Selain vaksinasi untuk anak, LDI juga melaksanakan vaksinasi kedua usia 18 tahun ke atas. Selain warga LDII, vaksinasi massal ini juga terbuka untuk umum. Anak-anak yang usia 12 tahun sampai 17 dan sangat antusias mengikuti vaksin pada hari ini. Harapan kami supaya nanti di sekolah bisa buka lagi untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Senada dengan Haji Sabir, Ketua DPD LDI Kabupaten Jayapura, Imam Subekti mengatakan, vaksinasi massal ini bertujuan menyukseskan program pemerintah dalam rangka membentuk herd immunity guna menangkal penyebaran virus corona di Kabupaten Jayapura. Vaksin pada hari ini kita selenggarakan sebagai vaksinasi kedua, untuk tahap kedua bagi warga yang berada di sekitar Masjid Baitul A'la yang telah melakukan vaksinasi pertama. Kemudian juga kita menyasar pada anak-anak, vaksinasi terhadap anak-anak yang berusia 12 sampai 17 tahun untuk menjadi vaksin pertama bagi mereka. Diharapkan dengan vaksinasi massal ini, masyarakat dapat melakukan kegiatan dan anak-anak bisa belajar di sekolah seperti sedia kala. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.